Wow, ini apa nih? Buset, sampai merinding gue. Hey yo yo, AWN timku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Babang Alif WN. A few moments later. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan reaction yang trending, lucu, receh, yang hot di sosial media Indonesia ya. Kita akan melihat di Instagram ada apa sih kelakuan warga-warga plus 62 ini gitu kan. Ya udah, langsung aja kita ke konten reaction ya guys ya. Let's go nya. Aduh sayang, aduh, beli pipis, aduh, gimana, aduh mana ini, di sawah-sawah lagi terus gimana, aku gak bisa pipis ini, apa ini, gimana cara pipis, orang mau kebelet pipis kok, astagfirullah dek, berarti kamu remehin aku selama ini, kamu rendahin aku banget loh, seharusnya pakai botol Mizon, gak muat pakai ini. Botol mineral kan kecil bolongannya, dan dia bilang nggak muat, harus botol Mizon yang gede tuh, yang gede pokoknya ya. Apa yang nggak muatnya guys? Ada apa itu? Aduh. Happy birthday. Tahu? Siapa ulang tahun? Aduh, sering kejadian sekali ya di lingkungan kita ya, ketika ada teman yang terlalu bersemangat ingin merayakan sampai lupa harinya ya, terlalu cepat sekali ya. Udah malam-malam tuh kayak tuh. Tapi ya udahlah ya, daripada mubazir, yuk makan rame-rame. Itu aja positifnya gitu kan. Waduh, ada surplus ulta lagi guys dari bocil-bocil. Gila, masih SD udah begini. Aduh. Anjas, poni rambut lo boleh juga tuh. Cie. Kolor masih Spiderman aja belagu lo. Aduh, itu pasti ngumpulin uang jajan itu. Waduh, tapi bagus lah, salut lah ya. Walaupun masih sangat bocil, tapi punya romantis udah luar biasa. Dia bawa temen-temennya berencana, nanti bantuin ya, aku mau surprise-in si Natalia. Widih, gue suka samponinya. Wih, cakep kali ya. Memang situ cakep, tapi nggak gitu juga gitu loh ya. Karena gue percaya orang cakep itu bebas banget ngelakuin apa aja gitu kan. Tapi ya kalau kelihatan juga tuh si hijau-hijaunya ya, kita agak ilfeel juga gitu loh, mikir-mikir mau ngedeketinnya juga atau mau kenal lebih lanjut juga. Gitu loh. Dalam hati cowoknya berkata, yang nenen yang. Aduh, muke udah kebaca sekali tong. Siapa yang booking belalang, siapa coba tolong gitu loh ya, dikondisikan itu ya. Aduh, meresahkan. Astagfirullah. Buset. Yang bawahnya bisa geter gitu.
gue salfok sama kipasnya. Ibarat kata itu ya muka kita. Bisa gitu loh geter. Wow, ini apa nih? Perpisahan. Oh, ini perpisahan SMP ya? Tapi keren banget konsepnya. Oke. Buset, sampai merinding gue. Gila, ini konsepnya bener-bener udah terencana sekali nih. Gile, gak kebayang ya. Cuman gue salah waktu sama cewek yang depan itu tuh. Siapa tuh namanya tuh, apa tuh IG-nya tuh. Aduh, tapi ini masih SMP tapi udah seheboh dan semeriah itu ya. Dan kok mukanya tadi pada tua-tua ya, muka-muka cowoknya ya. Entahlah ya, anak zaman sekarang tuh perkembangannya bener-bener cepet banget sih ya. Jadi boros gitu loh. Wow, seteh pucuk semua. Ini hati-hati diabetes, om. Tetangga gue juga sama, dia suka banget sama teh pucuk ya. Sampai dia bilang kalau sehari gak minum teh pucuk itu perutnya tuh kayak kaku gitulah katanya gitu ya. Ya cuman kalau berlebihan kayak gini sih kan bahaya juga. Karena teh pucuk itu kan gulanya paling manis banget gitu kerasanya gitu loh ya. Ngilu. The real opet. Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Bisa-bisanya loh nemu yang secara real life-nya ya. Tinggal nunggu jarjit. Minimal kalau nongkrong di McD, men. Iya sih, yang main makan McD itu. Nongkrong di pinggiran. Iya, siap. Makanin ketoprak. Iya. Gimana mau sehat anak bangsa kalau makanin toge rebus. Aduh, parah. Paling juga itu minjem uang temennya tuh makan begituan tuh. Udah lah, pokoknya lah makan tuh di mana aja, yang penting sehat, yang penting kita nyaman gitu ya. Nggak perlu kita makan harus di tempat-tempat mewah gitu ya, karena belum tentu makan tempat mewah itu sehat gitu loh. Halo guys. Hari ini kita makan ikan guys. Ah, kok diambil sama siapa? Sama ayam ya. Kurang ajar. Itulah namanya rejeki dipatok ayam. Memang benar-benar nyata gitu loh ya. Udahlah bang, ikhlasin aja bang lah ya. Hitung-hitung berkah lah. Mbak, punya saya semuanya jadi berapa mbak? Jadi 26 ribu. 26 ribu. Ini bisa pakai semua metode pembayaran? Bisa. Pakai flash bisa? Pakai flash ya mbak? Iya. Oke, udah ya mbak. Bukan face yang itu mah lampu cahaya. Kenapa enggak sekalian lo pakai lampu tembak sirkus saya sekalian tuh face-nya tuh biar bener-bener terang sampai langit ketujuh tuh ya. Aduh capek, gue mah capek. Semoga keluarga pas 62. Coba bayangin kalau mbak-mbak warung lagi bad mood yang kayak gitu-gitu malah jadinya bikin baku hantam. Ngajak saingan, aku bawa Mercy aja kamu udah kalah. Wow. Ngeri sekali ya. Saingannya udah pakai beginian ya. Saingan itu yang paling pintar adalah pakai kenyamanan, pakai pola pikir gitu ya, pakai perencanaan ke depan yang lebih cerah gitu loh ya. Kalau saingan cuman bawa A, bawa B, bawa C, bawa D, itu mah kemakan zaman gitu guys ya. Yang namanya mobil tiap tahun pasti update, begitupun handphone, begitupun fashion, tapi pola pikir akan selamanya abadi kalau orang itu cerdas-cerdas aja gitu. Kalau orang itu bijak ya bijak aja, ngerti kan maksud gue? Makanya pola pikir SDM tuh ditinggiin, jangan anjlok. Kenapa dia? Itulah kalau kita dikasih tahu yang pelan-pelan yang baik-baik langsung emosi ya begitu gitu loh ya. Apa sih bukan main. Oke,
Oke guys ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you dan thank you. Sumpah gue kalau reaction yang apa ya, TikTok meme viral ini pasti selalu ngakak, sakit perut gue gitu loh ya. Ada aja kelakuan warga-warga pas 62 tuh ya, di luar BMKG semua gitu loh ya. Pokoknya semoga terhibur dan mohon maaf jika Babang Alif Wen ada salah-salah kata. Yaudah gitu aja, gue Alif Wen, ingat tiga katanya, stay with action.